Sahabat Khair TV, jangan biarkan orang menilai lebih dari apa yang kamu miliki. Kalau seandainya kamu memiliki 6, orang menilai kamu 10, bisa jadi orang itu akan mendapatkan kecewaan sebesar 4. Nah, mungkin kita pernah mendengar kalimat, oh ternyata segitu doang. Itu adalah lambang kekecewaan. Kejar ekspektasi dia. Nah, ketika seseorang menilai rendah dari apa yang kamu miliki, terus kamu berjuang, buktikan bahwa dirimu mampu. Sampai dia mengeluarkan pernyataan, gua nyangka ya ternyata dia bisa. Nah, kalau seandainya orang itu menilai sama seperti apa yang kamu miliki, pandai-pandailah kamu memilah dan memilih amanah agar kamu tetap